motor teko langsung pior. Bahar motor iku los. Pesoke gak rewel. Bayaran bro. Ini dia Pak Polo dari Tanggulangil. Aduh, ahlinya ahli. Mau gendam ini ninja ini bosku. Gendam ninja karbu. Mengatasi masalah tanpa masalah dengan Pak Polo ahli gendam. Dia lelah, kebanyakan untung, jadi nggak bisa bangun. Kirim ninja ini, ninja karbu 2010 Nopol S Mojokerto. Dia datangnya malam, jadi kalau sini itu cari hari, harinya malam, biar ngendamnya agak enakan. Jadi los. Ini masih negosiasi sama Pak Polo bro ya, yang mau kirim ninja 250 cc karbu semi build up. Orangnya nyantai-nyantai aja bro, kemungkinan kebanyakan untung sampai nggak bisa bangun nih. Ini bosku orangnya ya. Semua orang wilayah Jawa Timur pasti kenal dengan Pak Polo, terutama Bos Ogleng. Ini rekan dari Bos Ogleng. Apa Bos Ogleng? Nama showroom itu apa Pak Polo? Nova Jaya. Di mana itu? Porong ya. Porong, wah. Makanya ini kirime ke sini nih. Selalu malam. Kalau orang Jawa bilang itu golek patek. Dan ini Bos Novel ini kayak ini oke ini. Didil sama Farhan Motor ini Bos Ogleng ya. Soalnya ini semi gendam, jadi kirimnya selalu malam Pak Polo ini. Dan juga langsung didil sama Farhan Motor. Ini ceritanya beli motor ini nggak beli motor, tapi beli orangnya. Beli orangnya ini Pak Polo ini. Jadi ceritanya ini lihat orangnya belinya itu. Jadi selalu dibeli sama Farhan Motor. Setiap kali Pak Polo kirim sini pasti clear. Dan clear terus Bos Ogleng ini ya ceritanya ini. Pelanggan setia Farhan Motor ini dari zaman dahulu, tempo dulu ya. Ini ceritanya beli orangnya, bukan beli motornya. Kemungkinan kelebihan. Pesen Bang Ogleng, waspada, waspada, waspadalah dengan Pak Polo, Raja Gendam, ahlinya ahli, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi demi kekeluargaan kita, Bos Ogleng tetap dibeli sama Farhan Motor. Ini motor karbu. Oke? Okay?